untuk Terengganu berada di hadapan. Mereka memberikan tekanan daripada defending TFC ke berjaya tidak tewas dalam Liga MT. Inilah corak permainan yang kita harapkan. Habib terlepas untuk Nur Hakim, hampir-hampir saja menewaskan Amirul Ikhwan. Lagi peluang untuk Terengganu. Rilo membuka kepada Azam Azmi. Kini Nur Hakim Hassan, hantaran dari Nur Hakim belakang kepada rakan, dan seterusnya dia move untuk mencari space. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh striker KL Rovers itu. Nur Rilo, hantaran yang agak sukar untuk disambut oleh Nur Hakim Hassan. Untuk Sonny Nordi, membuka untuk Nur Hakim. Percaya di Nordi. Minit yang ke-11 diselamatkan oleh Amirul Ikhwan. Kini Nur Hakim Hassan untuk Terengganu melakukan asakan. Antaranya terus Hakim yang kita tahu Hakim yang kepatasan yang baik. Mungkin last touch ataupun last passing. Sasa penalti. Jadi ruang hantaran. Kali lagi tanding Ivan. Tersasar. Sonny Nordi berada di dalam satu kawasan zon yang cukup selesa. Hakim tidak tahu. Akhir. Dan juga Ivan Mahmud diberi harapan. Nur Hakim terlepas kawalan, juga dibantu oleh Nur Rilo. Nur Hakim memberikan cabaran, masih lagi dalam permainan. Atas bola ke tengah, peluang untuk Ivan Mahmud. Orlando Nur Hakim. Nur Syakir balik pada Nur Hakim. Dari Nur Syakir. Nur Hakim berjaya untuk mengawal. Untuk Nur Hakim. Azamah. Tenang kawalan. Kini giliran Nur Hakim Hassan untuk Ivan Mahmud. Ini peluang Nur Hakim. Peluang untuk Nur Hakim Hassan. Tersasar. Hassan untuk Terengganu berada di hadapan. Namun dipersia-siakan oleh Nur Hakim Hassan. Oh, baik gerakan ini. Kita lihat bagaimana killer pass sekali lagi dilakukan oleh Nur Rilo. Dan Hakim bijak melarikan diri daripada kawalan. Memang kita lihat bagaimana dia cut in ke dalam. First dia sudah melakukan sedikit. Jika dia boleh menggelecek, menarik ke sebelah kiri. Cuba dilakukan Engkau Nur Syakir. Nur Hakim, gerakan yang baik. Namun baik Sonny Nordi untuk Ivan Mahmud. Peluang untuk Ivan. Datang buka luas jaringan untuk Terengganu, gagal dilakukan. Lepas ini kita lihat through ball yang sungguh menarik. Memang ia akan dan memiliki banyak sebenarnya peluang untuk menambah jaringan. Sebelah kanan untuk Nur Hakim Hassan. Kini Engku Nur Syakir cari Hakim Hassan. Bola sudah pun keluar. Kosong. Dan kita pastinya menjagakan ada jaringan lagi yang akan terhasil diceras di separuh masa. Nur Hakim Hassan berjaya untuk Nur Rilo. Terlepas Rilo. Terus mencari Nur Hakim Hassan. Daripada angle ini juga kita dapat kesan memang tepat keputusan penjaga garisan. Tertolakan. Baik kali ini. Keluar Azam. Nur Hakim. Jauh pula antaranya daripada kedua rakan-rakan. Nur Hakim Hassan. Sfar Azhar yang masuk menghentikan Nur Hakim.